Kan gini, hidup kan penuh penderitaan. Enggak kerja menderita, kerja menderita, sama aja. Enggak sekolah menderita, sekolah yang menderita, banyak PR, sama aja. Siap. Cuman pertanyaannya, penderitaan apa sih yang dipilih? Menderita menjadi entrepreneur itu akan menuju masa depan yang kau harapkan lebih cepat daripada menderita karena kebanyakan komplain, ya enggak? Siap. Nah, yaudah, sama-sama menderita. Gak harus, ada orang yang milih menderita tiap hari mancing aja, hasilnya dimarahin istri, ada juga, ya gak masalah kalau pilihan hidupnya itu. Tapi menurut saya, anak muda ke depan, kalau pilihan menderitanya tepat, dia akan menuju masa depan yang kita impikan bersama. Aku dan nafasku